Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan pembahasan yang sangat mulia dan bagus, yaitu mengenai al-amr, itu perintah yang jamaknya adalah awamir, dan sudah kita ketahui bahwasanya perintah terkadang maknanya lil wujub, untuk menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut, terkadang maknanya lil istihbab, untuk menunjukkan perkara itu sunnah, terkadang maknanya lil ibahah, pembolehan saja, terkadang maknanya lil taswiyah, penyamaan, terkadang maknanya lil tahdid, untuk ancaman. Itu semuanya diketahui dengan apa kemarin? Qara'in, qarinah, tanda-tanda atau konteks sebuah kalimat. Mafhum? Naam. Berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah fi man tanawalahu khitab at-taklif wa man la yatanawaluhu wa man al-mukallaf. Naam. Artinya sekarang pembahasan mengenai siapakah saja yang tercakup atau terkenai padanya pembicaraan pembebanan syariat ini. Maksudnya siapa saja yang terkenai pembebanan syariat itu, siapa saja? Apakah setiap orang atau orang-orang tertentu? Nah, paham ya pembebanan syariat, paham ya maksudnya ya. Dan siapakah orang yang tidak tercakup atau tidak terkenai beban syariat itu intinya? Dan siapakah sih orang yang dibebani syariat itu? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi pembahasan nanti mengenai hal tersebut ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pembebanan syariat ini tentunya yang membebankan syariat kepada manusia ya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, cuman dibebankan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebankan sebuah jiwa kecuali yang dia upayakan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, barakallahu fikum. Ini pembahasannya mengenai nah, siapakah orang yang dibebani syariat dan siapa saja yang tidak masuk dalam pembebanan syariat? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Qala al-Imam al-Amriti rahmatullahi alaihi wal mu'minuna fi khitabillahi qad dakhalu illa as-sabi was-sahi wa dhal jununi kulluhum lam yadkhulu wal kafiruna fil khitabi dakhalu. Artinya, orang-orang yang beriman masuk dalam khitab pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam pembebanan syariat. Qadda kalau mereka masuk illa as-sabi was-sahi. Kecuali anak kecil dan orang yang sahi. Sahi itu orang yang mengigau. Tahu mengigau enggak? Kalau bahasa Jawanya ngelindur. Mengigau itu maksudnya dia enggak sadarnya. Dia tidur, bangun, ya kelihatannya seperti orang sadar tapi dia enggak sadar. Itu tidak terbebani syariat waktu itu. Karena dia misalkan ya, dia mukul pun enggak disalahkan karena enggak sadar. Ya enggak? Nah, anak kecil belum dewasa, nah dia juga enggak kena dosa. Walaupun dia misalkan mencuri misalkan, anak kecil belum dewasa. Nah, sehingga nanti ada hadis yang sering kita dengarkan apa? Rufi al-qalam al-salasatin itu. Catatan amalan itu diangkat dari 3 orang. Nah, di antaranya apa? As-sabi hatta na'am barakallahu fikum yahtalim. Maksudnya apa? Anak kecil hingga dia itu besar atau dewasa. Apa itu maksudnya ya? Nah, kemudian yang satunya apa? Orang gila hingga dia tuh sadar. Yang satunya lagi apa? Enggak mendengar. Bukan, 3 yang dia nah barakallahu fikum diangkat pena darinya orang tidur sampai dia tuh bangun. Nah, 3 itu kan orang tidur sampai dia bangun. Kemudian orang gila sampai dia tuh sadar kembali, anak kecil sampai dia dewasa. Kan itu kan 3 itu kan. Nah, barakallahu fikum, itu yang istilahnya diangkat pena. Maksudnya pena catatan syariatnya, pembebanan syariat tersebut. Nah, kita lihat di sini wa dzal jununi kullahum lam yadkhulu, dan orang yang gila itu semuanya enggak masuk dalam syariat. Wal kafiruna fil khitabi dakhalu. Tapi orang-orang kafir pada asalnya secara
khitab pembicaraan itu masuk itu loh. Aslinya orang kafir diseru enggak untuk beribadah aslinya? Diseru enggak untuk beribadah aslinya orang kafir? Diseru, cuman mereka kufur itu loh, enggak mau beribadah. Oleh karena itu ketika mereka masuk ke dalam neraka ditanya, "Nah, barakallahu fikum, ma salakakum fis saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan, dulu kami bukan termasuk orang yang sholat. Berarti aslinya mereka diperintahkan sholat. Diperintahkan, cuman karena mereka kufur, ya tentunya gak mau sholat itu loh. Akhirnya, imbalannya neraka tadi. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Jadi kalau mukallif, jelas Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapakah yang membebankan syariat? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mukallaf yang dibebani adalah ya manusia-manusia. Yang sudah disebutkan rinciannya nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat nanti. Al-ma'na anna khitaballahi yashmul atau yashmal kulla mu'min. Sawa'un suddira al-khitab biqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aw biya ayyuhan nas aw biya ayyuhar rusul. Artinya anna khitaballah, bahwasanya yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala yashmal, mencakup kulla mu'min, setiap orang mukmin. Berarti laki-laki dan perempuan masuk ya. Nah, baik suddira, baik diawali pembicaraan itu dengan ucapannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya kan, ini laki-laki perempuan masuk ya, atau dengan ucapannya ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, atau dengan ucapannya ya ayyuhar rusul, wahai segenap para rasul, wahai segenap para rasul. Masalan sebagai contoh, al-muhim, yang penting, anal khitaba yashmal al-mu'min walakin al-kafir la yadkhul ala kalami. Perhatikan ini ya. Bahwasanya pembicaraan ini, nah apa yang diajak bicara ini mencakup padanya seorang mukmin. Masuk padanya ya. Akan tetapi orang kafir la yadkhul ala kalamihi. Tapi orang kafir tidak masuk dalam ucapannya itu loh. Nah, barakallahu fikum. Cuman pada asalnya apa? Pada asalnya tetap diperintahkan untuk melakukan syariat tersebut. Cuman mereka kufur gitu. Allahu musta'an. Qala illa sabi wa sahi wa dal jununi. Kecuali orang, kecuali anak kecil atau orang yang ngigau atau orang gila, bin nasbi li annahu mustasna min mujibin tam. Dia dinasab itu ya. As-sabi wa sahi wa dal jununi, mansab itu dal jununi. Dal jununi masuk dalam asma sitah itu kan, nasabnya dengan alif itu dha, bukan dhi, bukan dhu, dha. Masuk ya, sebagai apa di barakallahu fikum mustasna. Nah, kita lewati dalam jurumiyah ya, mustasna, pengecualian. Yang dia itu mustasna yang mujib tam. Mujib itu yang sebutkan mustasna minhunya, kemudian apa tam itu yang sempurna, yang tidak didahului penafian. Semuanya dibahas dalam kitab Nahwu, bukan di sini pembahasannya. Naam, wastasna al-muallifu rahimahullah salasatan. Muallif mengecualikan di sini orang yang tidak terbebani syariat atau tidak terbebani. Naam, barakallahu fikum, yang dikecualikan di sini muallif mengecualikan 3. Paham ya? Al-muallif mengecualikan berapa? 3. Al-muallif di sini maksudnya Al-Imam Al-Amriti, pemilik pantun itu. Mafhum insyaallah ya? Al-Imam Al-Amriti. Naam. Pertama as-sabi, anak kecil. Fala yadkhul sabi fil khitab. Maka anak kecil tidak masuk dalam pembicaraan tersebut. Dalam artian tidak masuk dalam pembicaraan atau tidak masuk dalam lingkupan orang yang diajak bicara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an salasatin. Pena, catatan pena, catatan amalan itu, pena itu diangkat dari 3 orang. Wa minhum, di antaranya as-saghir hatta yakbur. Anak kecil hingga dia besar atau dewasa. Mahum ya? Jadi anak kecil misalkan antum suruh salat, sholat, kalau belum dewasa dia gak mau sholat pun gak berdosa dia, paham ya? Cuman kenapa kok diperintahkan sejak umur 7 tahun, umur 10 tahun kalau gak mau sholat diperintahkan untuk memukul? Tujuannya bukan karena wajib saat itu, cuman untuk membiasakan bahwasannya itu wajib, itu loh tujuannya. Takdib namanya, memberikan adab. Rasulullah mengatakan muru awladakum bisholah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika tidak mau sholat ketika umur berapa? 10 tahun. Itu maknanya bukan, maknanya apa? Belum wajib untuk mereka aslinya, cuman mendidik biar terbiasa melakukan apa? Kewajiban. Mafhum sholat ya? Naam. Berikutnya as-sahi. As-sahi yakni an-nasi. As-sahi, naam, barakallahu fikum, maafannya tadi anak bilang mengigau tadi ya,
Karena astahi itu maknanya bukan mengigau tapi orang lupa. Nah, oleh karena itu kalau orang lupa dalam salatnya sujud sahwi. Sujud sahwi itu karena lupa. Afannya bukan mengigau tapi lupa. Nah, orang lupa kan enggak, orang lupa enggak bisa disalahkan orang lupa. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini astahi yakni an-nasi itu orang yang lupa. Liqauli ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami keliru. Jadi keliru lupa itu termasuk yang dimaafkan. Yang ketiga, dal jununi, orang gila. Orang yang memiliki penyakit gila, yakni al-majnun, yaitu orang gila. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fil hadis sabiq wa 'anil majnun hatta yafiq. Naam. Dan diangkat pena catatan amalan itu dari orang gila hingga dia itu sadar. Karena orang gila kadang bisa disembuhkan ya, mungkin diobatkan nih. Nah, barakallahu fikum, memang khusus rumah sakit jiwa kan ada. Kemudian sembuh itu bisa. Ha kata qala al muallif, demikianlah. Seperti inilah yang diucapkan muallif. Was sahih, perhatikan ini, was sahih. Bahwasanya yang sahih, annahum kullahum dakhilun. Bahwasanya mereka semuanya, anak kecil, orang gila dan bahkan orang yang lupa, semuanya mereka itu masuk dalam pembicaraan tadi itu. Fakulun nas dakhilun fi khitabillahi li'anna al-asla al-umum. Maka semua manusia masuk dalam apa, lingkupan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala tersebut karena hukum asalnya umum. Kama ja'a fi kitabillah, sebagaimana datang dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nasuttaqu rabbakum. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ini umum, enggak semua manusia? Umum, anak kecil, orang lupa, orang gila pun manusia juga. Nah, kita lihat nanti ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi. Wahai segenap manusia, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum. Katakanlah wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Fasawabu, perhatikan ya. Maka yang benar, annahum kullahum dakhilun fil khitab. Bahwasanya mereka semuanya masuk dalam pembicaraan syariat tersebut. Wa anna adama dukhulis sabi fil khitab, adapun bahwasanya tidak masuknya anak kecil dalam pembicaraan tersebut, likaunihi laisa ahlan, cuman karena dia itu bukan ahlinya, belum, dalam artian belum menjadi orang yang ahli, belum saatnya menerima khitab itu, lupa maksudnya itu, belum saatnya menerima syariat tersebut. Nah, karena belum punya kemampuan. Wa kadzalikal majnun, demikian juga orang majnun, orang gila. Apa maksudnya? Jadi semuanya masuk, orang gila, anak kecil, orang yang lupa masuk semua, cuman kenapa kok anak kecil, nah barakallahu fikum, tidak dimasukkan dalam pembicaraan tersebut walaupun pada asalnya masuk, dikarenakan belum ahlinya. Masih anak kecil. Ya, belum saatnya lah, belum dewasa. Orang gila karena dia hilang ingatan itu. Wa amma as-sahi fala syakka annahu dakhilun fil khitab. Adapun orang lupa, enggak diragukan lagi dia masuk dalam khitab, masuk dalam pembicaraan syariat tersebut. Orang lupa ya, misalkan lupa dia belum salat subuh, bangunnya jam 9 pagi. Nanti setelah bangun itu tetap salat enggak dia? Tetap salat enggak? Tetap, karena waktunya masih ada. Kalau seandainya orang lupa dihilangkan beban syariat, nah barakallahu fikum, otomatis dia nanti sudah hilang dari bebannya karena lupa. Tapi ketika dia ingat, dia harus menggantikan. Kita lihat sini. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama 'an salatan aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Falyusalliha idza dzakaraha. Artinya, barang siapa yang tertidur dari salatnya atau lupa, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Ini pun ketika waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah enggak ada, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menghancurkan atau menghapuskan amalan-amalan kejelekan berupa dosa-dosa kecil. Maksudnya ya, jadi kalau misalkan tertidurkan, kok bangunnya jam 1 siang, nah, barakallahu fikum, berarti belum salat subuh kan, waktu sudah habis, maka enggak perlu dia salat subuh waktu zuhur tersebut karena waktu sudah habis, cuman memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia bangunnya jam 10 pagi, masih ada waktunya ya, tetap salat. Nah, seperti itu maksudnya. Wa illa kana la salata alaihi illa idza nasiya. Dan jika tidak demikian, berarti tidak ada salat lagi bagi orang yang lupa. Kalau seandainya orang lupa itu dihilangkan beban syariatnya. Lakin minhum man lam yadkhil fil khitab. Akan tapi di antara mereka ada yang tidak, man lam yadkhul, ada yang tidak masuk dalam khitab, pembicaraan tersebut, li adami taklifihi, dikarenakan memang
belum adanya pembebanan padanya. Seperti kasabi wal junun. Anak kecil belum dibebani kan? Belum dibebani syariat ini. Orang gila juga enggak dibebani. Orang gila suruh sholat misalkan. Sholat dulu. Ya malah marah-marah kan orang gila tersebut. Nah, wallahul musta'an. Atau malah kita malah dilempar batu. Orang gila soalnya. Nah, barakallahu fikum. Enggak paham itu loh. Terkadang ada orang gila cuma sholat juga ada itu loh. Nah, sholatnya malah melebihi apa yang seharusnya enggak lebih itu loh. Sholat duhur 5 rakaat misalkan. Orang gila. Nah, wallahul musta'an. Wa minhum man lam yadkhul li wujudi mani. Dan di antara mereka itu ada yang tidak masuk dalam pembicaraan syariat ini atau pembebanan ini dikarenakan adanya mani, adanya faktor yang menghalanginya. Paham ya? Karena dikarenakan adanya faktor penghalang. Ara'aitum zakah tajibu fi malis sabi wal majnun? Bukankah kalian melihat atau memperhatikan bahwasanya zakat itu tetap wajib bagi hartanya anak kecil dan orang gila? Orang gila dia punya harta di rumah. Satu tumpuk banyak gitu ya. Melebihi nisabnya. Tetap wajib enggak dikeluarkan zakatnya? Tetap wajib. Yang keluarkan mungkin walinya atau istrinya, keluarganya. Anak kecil misalkan banyak orang ngasih uang. Anak kecil padahal ya belum dewasa. Ternyata numpuk uang simpanan anak kecil sampai 1 miliar. Melebihi nisabnya berarti kan melebihi kadar 85 gram emas murni. Kan itu ya. Nah, barakallahu fikum, sehingga tetap dikeluarkan zakat walaupun anak kecil, tapi yang keluarkan kan walinya. Wasabi wal majnun yatmanan ma yatmanuhu al-aqil. Anak kecil dan orang gila itu masih dua-duanya bertanggung jawab sebagaimana nah barakallahu fikum bertanggung jawabnya orang yang berakal. Cuman yang bertanggung jawab untuk anak kecil dan orang gila adalah walinya. Anak kecil misalkan umur 2 tahun enggak tahu apa-apa itu lari-lari kemudian mecahkan kaca tetangganya. Yang suruh tanggung jawab anak kecil itu atau keluarganya? Keluarganya. Kalau anak kecil itu marah ya malah nangis. Paham ya? Ada orang gila misalkan, orang gila enggak tahu. Pakai batu besar itu langsung kacanya pecah semua. Kaca rumah tetangganya pecah semua. Nah, nanti dia tetap nah pada asalnya kena tanggung jawab, cuman bukan dianya tapi keluarganya gitu loh. Kalau tahu ada keluarganya. Apa maksudnya itu ya? Nah, seperti itu. Fasawab al-umum, maka yang sahih adalah lafadznya umum. Adapun kalau yang dikeluarkan dari umum tersebut karena ada faktor-faktor penghalang yang lainnya tidak masalah. Anak kecil karena belum saatnya untuk dibebani syariat. Orang gila karena memang akalnya enggak ada itu. Nah, barakallahu fikum. Karena akalnya enggak ada atau karena otaknya enggak ada? Sabir. Akalnya ya, otaknya ada. Orang gila ada otaknya enggak? Ada otaknya, cuman akalnya enggak berfungsi ya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah taala kita lanjut ke pertemuan yang akan datang, masih sambungan daripada pembahasan pembebanan syariat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.